Pemerintah Aceh siap menyukseskan pelaksanaan kenduri kebangsaan yang digagas oleh Yayasan Sekolah Sukma Bangsa dan Forbes DPD DPR RI di Birun pada 22 Februari 2020 mendatang. Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, mengatakan pihaknya siap membantu kelancaran acara akbar tersebut demi memperkuat persatuan dan pembangunan Aceh. Direncanakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri juga akan menghadiri kenduri kebangsaan tersebut. Sekda Aceh menambahkan bahwa kegiatan itu digelar untuk mempersatukan elemen masyarakat dan menunjukkan Aceh mampu bangkit dan maju. Selain itu, kenduri itu juga digelar untuk mengingat kembali sejarah berdirinya Yayasan Sekolah Sukma Bangsa yang didirikan oleh Surya Paloh untuk pendidikan anak Indonesia, khususnya anak Aceh. Selain Presiden dan Menteri, kenduri kebangsaan ini juga akan dihadiri oleh para ulama karismatik, bupati dan wali kota, seluruh kepala SKPA, tokoh pendidikan, dan masyarakat dari 10 gampung di sekitar Sukma Bangsa Birun. Puluhan kuah belangong akan menjadi jamuan utama kenduri kebangsaan itu.